Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Oke, di depan kita saat ini sudah ada sebuah batu mustika. Batu mustika ini koclak ya. Koclak yang dimaksud dengan koclak adalah kalau kita goyang-goyangkan, dia ada bunyi. Jadi di dalam batu ini ada batu lagi, itulah. Nah, kalau untuk lapisan luarnya ini adalah batu pulau besi atau pulau basi. Ini dari Sulawesi. Nah, mungkin teman-teman biasa ya dengan batu pulau besi itu ya, banyak ditemukan di pasaran dan manfaat-manfaatnya tentu saja untuk perlindungan diri atau benteng diri. Biasanya digunakan untuk melindungi dari serangan senjata tajam, tumpul, bisa dibilang anti kepruk dan anti tembak. Nah, pulau besi ini sangat terkenal sekali di Sumatera Selatan ya. Jadi ada beberapa munta besi kalau kita bilang ya. Ada juga yang dari daerah Pati, Jawa Tengah, daerah Gunung Kendeng. Itu juga munta besi dengan kandungan yang mirip seperti ini. Cuman biasanya kalau pulau basi itu dia warnanya agak ngedof, tidak mengkilap seperti batu dari Pati ya, yang Jawa ya. Ya itu secara fisik aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang ini kalau teman-teman gini, dia seperti ada benda di dalam batu, juga mustika. Saya yakin ini adalah mustika. Ibarat kalau teman-teman pernah memaharkan atau melihat munta besi saya yang dulu sebelumnya ada batu merah delima di dalamnya. Ada beberapa yang seperti itu. Ini tidak saya pecah, tidak saya bor. Saya tidak tahu dalamnya apa, karena kalau ini tidak alami dibor atau apa akan menghilangkan fungsi tuahnya. Jadi saya biarkan seperti ini. Ada kemungkinan ini di dalamnya itu sebuah batu mustika seperti merah delima, bisa jadi, karena saya pernah menemukan yang seperti itu. Tapi karena udah proses alam, itu memang sudah terbuka dengan sendirinya ya. Beda dengan yang ini ya. Yang ini masih tertutup rapi. Ini bukan buatan, teman-teman bisa lihat langsung. Kita lihat dari semua sisinya. Jelas ini kan tidak tambelan atau buatan. Ini alam. Mungkin teman-teman bisa denger ya. Kedengeran ya. Oke, seperti itu ya. Ini berenergi lumayan kuat. Nanti akan dilakukan video pengujiannya. Tahan tembak, tahan sajam. Ini saya yakin kuat. Oke. Ini dari Sumatera Selatan ya, beda. Biasanya kalau yang Jawa itu lebih hitam, dan kalau yang Sumatera itu lebih kecoklatan warnanya. Nah, ini bilangnya pulau besi daging ya, karena tidak banyak bintil-bintil, agak lebih mulus dilihat ya. Oke, benda ini saya maharkan. Kalau teman-teman berminat, silakan hubungi WhatsApp saya. Highlightnya sekilas penjelasannya hanya seperti itu aja. Silakan hubungi jika berminat. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.